Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebermanfaatan, dan rezeki yang melimpah. Oke teman-teman, pada kolom komentar ada yang menanyakan. Ini dari channel Konitan Dava menanyakan tentang tutorial memisahkan halaman PDF yang sebetulnya ada beberapa halaman seperti itu, lalu nanti menggabungkannya, mengubah ke format Word. Oke, langsung saja ya, saya jawab pertanyaan dari Mbak Konitan ini. Nah, saya buka terlebih dahulu di browser baru, boleh browser apapun yang kalian suka, Firefox, Mozilla, ataupun Chrome, internet dan sebagainya ya, yang bawaan dari Windows juga bisa. Baik, langsung saja kita buka di sini I love ya PDF. Ya, ini ada I love PDF. Kalau kalian kurang yakin, diklik aja. Nanti di paling atas itu ada ilovepdf.com. Saya menggunakan aplikasi ini ya. Ini aplikasi berbasis web, artinya kalian tidak perlu menginstal apapun, cukup dengan browser saja kalian sudah bisa mendapatkan atau mengakses aplikasi ini ataupun aplikasi I love PDF ini ya. Alamat domainnya ada di www.ilovepdf.com. kalian cari saja ya, nanti ya di pencarian I love PDF itu biasanya yang paling atas sendiri. Cara penggunaannya pun sangat simple sekali. Di sini ada banyak sekali ya, nanti akan saya pertanyaannya akan saya jawab sesuai dengan yang ada di sini saja. Jadi kalau misalnya di sini ada banyak tapi tidak ditanyakan, ya saya tidak akan menggunakan itu. Yang pertama adalah kita tadi pertanyaannya memisah ya, artinya kita split. Di sini ada split ya, split PDF. Kita klik aja ya di sini ya, merger itu menggabungkan, ini split. Baik, lalu kita pilih misalnya PDF-nya di select ya. Semoga aja ada PDF ini ya. Dianggap aja ini ya PDF-nya ya. Baik, ini saja kelompok. Ada beberapa ini sebenarnya. Kalau kita pilih ini tampilan dari setelah kita membuka ya PDF tadi. Tampilannya seperti ini. Ini ada 14 halaman. Ini halaman 1, halaman 2. Kalau mau ditampilkan semua, fix ini ring. Nah, ini tampil semua. Baik, sekarang kita mau splitnya itu berapa gitu. Kalau custom ya, kalau ini kita split jadi nanti jadi satu-satu semua. Tapi kalau misalnya kita mau halaman dari halaman ke berapa misalnya juga bisa. Ya, ini ada from page, ada satu misalnya halaman 3 sama 4 saja misalnya. Halaman 3 dan 4 nanti akan muncul di sini ya, halaman 3 dan 4. Setelah itu kita split PDF ya. Kita ambil ya dia, intinya seperti itu. Kita ambil PDF-nya lalu kita download di sini ya. Langsung bisa di-download ataupun bisa dimasukkan ke Google Drive atau link juga bisa di-share. Ya, ini saya download saja ya. Save. Oke, okay. Ya ini dia sekarang sudah menjadi dua saja, halaman ketiga dan keempat. Ya ini sudah menjadi dua. Kalau kita melihat lagi ya, back to split ya di sini. Saya buka lagi aja ya, yang banyak tadi aja. Baik, seandainya saya pergunakan extract page ini ya, saya klik di sini. Ini dia nanti akan satu-satu seperti ini, langsung terbuka. Lalu misalnya kita mau customnya berapa ke berapa ataupun ekstrak semuanya juga bisa, klik split ya, lalu kita download. Sekarang kita download ya. Dia menjadi bentuk terrar ya, ataupun dikompres ya, nanti jadinya akan satu-satu ini. Akan satu-satu, coba kita lihat ya. Oh, bukan yang ini, yang satunya ini dia.
dia akan menjadi satu-satu. Ya, coba kita lihat halaman 1, 2, 3, dan 14. Jadi seperti itu cara memisahkannya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana ini tadi memisahkan ya sudah. Pertanyaannya kedua adalah mengubahnya ke Word. Baik, kalau ke Word kita masuk ke awal lagi ya. lovepdf.com. Lalu di sini ada PDF to Word ya, ada split PDF yang tadi udah kita bahas, ada PDF to Word. Oke, kita klik di sini. Lalu kita pilih PDF-nya. Ya, yang ini tadi aja ya, yang awal yang kita download. Lalu kita sekarang convert to Word ya di sini ya. Ini ada beberapa, ada dua ya, convert to Word. Ya, ini sudah selesai teman-teman. Tinggal klik aja. Hasilnya sangat cepat sekali ini ya. Hanya ada satu halaman, tapi di dalam satu halaman itu ada dua ya. Ada dua halaman sepertinya. Di dalam satu file itu ada dua halaman. Sempurna sekali ya. Lihat, ini bisa diedit lagi. Oke. Nah. Baik, seperti itu teman-teman. Cara mudah, singkat, insyaallah bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share pada teman-teman kalian biar kebermanfaatannya juga tidak hanya pada kalian saja, tapi juga pada yang lain. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.